Biasa nggak tahu ini kenapa pantatnya nggak ada ya? Falcon gua kayak Kapten Amerika, warnanya biru. Nama saya Rian, usia 26 tahun. Almer, 25 tahun. Usia gua 24 tahun ya. Umur 23 tahun. Umurnya 23. Matthew Anthony Andreas Derulo de Albert Kwekwekwekwe, pakar G-String Indonesia. Pakai celana dalam nggak? Pakai dong. Pakai dong. Ntar ya. Tapi gue celana dalamnya bukan yang segitiga gitu. Boxers. Pakai saya pakai celana dalam. Activewear Rider. Rider. Ganti sehari sekali? Enggak, saya ganti cuman kalau ingin. Biasanya gini, berdasarkan berapa kali mandi. Kalau misalnya baru sekali mandi itu masih dipakai lagi. Dua kali mandi itu side B. Tiga kali mandi itu yang buat bokong dipakai di depan. Ntar empat kali mandi yang buat bokong dipakai di depan dibalik lagi jadi side D. G-string gue tau, gue pernah dengar tentang G-string dan pernah lihat G-string yang modelnya cuma garis gitu doang. Saya sudah memiliki ada 80 jenis G-string. Bohong. Tahu G-string tuh? Punya. Nih. Kopi. Menutupi daerah genital. Kalau baca-baca tahu fungsinya. Biasanya kalau cewek kan suka pakai celana, pakai celana yang ketat-ketat. Nah, dia buat menghindari ada garis-garis itu tuh. Menambah sex appeal pada wanita gitu. G-string play. Belum pernah pakai G-string belum? Belum. Oh, gini makanya. Kan kalau cewek mainnya begini. Oh, kalau cewek oh, buat begini ya. Iya. Oh, benar. Ya udah, siap ntar saya penyangga ya, siap. Ya, nanti kita coba ya. Tapi punya saya ini putus gimana ya? Itu special edition. Special edition. Oh. Iya ya. Ya udah. Halo. Kala, buka nih, buka nih. Gak enak. Ya nyengsol lagi. Ini gimana makainya? Gak masuk. Anjing. Ini susah banget sumpah. Nyetel bijinya gimana? Bijinya kebelah. Enak sih. Kayaknya gue susah buat jalan deh. Gak, lu kayak lu jalan nih. Kayak di tengah tuh kayak ada nih gini nih. Di sini kayak ada yang ganjil gitu. Gak enak, terus gue orangnya kan gampang keringetan ya, gak tau nih. Gimana? Iya. Bijinya parah sih. Ya, bisa keluar sih manuknya ini mah, ke kiri atau ke kanan nih. Sudah gue pake. Untung punya saya tidak terlalu besar ya, jadi gak nyusahin. Pas gitulah. Kita akan memakai ini selama 5 jam ya. Iya. Ya. Dari jam 12 siang nih sekarang, sampai jam 5 sore nanti. Dan setiap jamnya kita akan update gimana kondisi manuk-manuk yang bersarang di G-string ini. Yeah. Apakah sehat atau sudah mulai batuk-batuk mungkin? Nyelip sih. Berkeringat. Atau TBC. Kita lihat nanti ya, kita akan update tiap 1 jam sekali. See you guys. Kenapa? Masuk, Pak. Lo gue benerin posisinya. Ih, kayak di senang gitu nih, tas. Pernya setas, deng, ada suara. Ini juga? Pake dong. Buat apa? Oke. Boleh dicoba. Aku juga? Iya. Semua. Lo kalian pernah pakai G-string nggak? Nggak, betah. Pernah tapi? Buat apa? Buat apa? Gimana tadi sholat? Hah? Pas ruku enak. Pas enak. Aduh. Kemana kita? Cari makan. Cari makan mana, Pak? Ya nggak tahu nih, kan orang baru. Jatuh, Pak. Ya, ya jatuh. Jatuh, Pak. Aduh. Aduh. Sakit, ge.
Keringetan gua. Berisi, Pak. Kok banyak orang diam. Iya. Lihat ini Bapak. Sambungan. Recet, Ri. Iya, Ri, ngeli, Ri. Recet. Recet gue. Papa kuat. Lo tau slime udah nempel, terus dibuka kan ada yang nyangkut tuh kulitnya gitu. Mungkin kalau lo diam 1 jam gak gerak-gerak, pas lo bangun tuh berasa bolanya tuh. Hah? Gitu ya? Iya. Yeah. Setelah makan nih gue udah kenyang, kenyang nih ya kan. Kan biasanya kan kalau makan kan pasti begah. Iya. Yeah. Keringet-keringet mulai keluar kan tuh. Iya. Yeah. Gatalnya tuh mulai menggelitik. Lucu-lucu. Yeah. Gimana gitu? Tadi gue kentut. Angin lewat depan. Biji gue kempas gitu. Kok lewat depan? Kenapa pasang gue kebentuk garis benang ya, tali. Awalnya sih biasa. Lama-lama gak biasa. Gatel. Dari ujung belakang tuh. Dari awal pakai kayak gatel. Iya. Enggak sih, gue baru sekarang merasa gatel banget karena belum dicuci, gua... belum dicuci masalahnya. Ini gara-gara dia belum dicuci nih. Ini gak dicuci sama dia nih. Sampai dari toko online. Dari tokonya kan tuh sebal-bal ya kan tuh. Enggak tahu deh itu ada apa aja. Gimana ya? Penuh kelembapan. Hambat peredaran darah. Mamarat diam aja, Mamarat. Lagi enak. Saya sudah makin terbiasa kayak gitu. Mulai nyaman. Nyaman. Akan beralih di basket nih. Kelakuan. Coba ditarik. Woi. Angkut. Saya tuh kayak mau apa ya, kalau kan kalau pakai sempak kan ada nyelip ditarik gitu ya, tarik kan sempaknya. Ini pas saya narik tuh yang tarik jembutnya. Tutup. Saya sudah cengah Pak dengan tutup sleting. Capek Pak bener di posisi mulu. Buset, suara apa tuh? Godzilla. Ayo nonton sini, nonton nih. Wih, film apa nih Pak? XR. Ush, tangkep lu? Enggak, ini lihat dulu, ini belum action, depannya dong bumpernya gue ganti. Oh, iya. Ada adegan kebakaran. James Bond ini. Oh, iya. Jadi kita melakukan ini hanya untuk unsur edukasi ya. Ngetes aja gitu, kalau misalnya lagi nonton itu nyaman atau enggak? Pakai G string itu nyaman atau enggak gitu? Slow bos. Orang mana ini? Bogor. Udah gak betah? Coki, kakasih. Udah gak betah? Gak boleh lepas. Sampai besok. Hah? Udah enak kan? Oh. Kepala di sini. Gak boleh tuh, ya betulinnya terus. Tadi rencana kita itu sampai jam 6 maghrib. Tapi ini sudah pukul 7, kita masih betah pakai G-string mulai nyaman. Rasa gatal semakin meningkat. Iya, sudah mulai basah sebenarnya. Dan lokasi manuk udah bukan di tempat itu lagi. Bentuknya misalnya udah pindah posisi sih. Tadi bentuknya udah begini, sekarang udah begitu. Iya. Coba dibuka, di talinya tuh masih udah melilit-lilit gitu. Ih. Tadi gua pas lihat gua udah melilit-lilit gitu tadi. Diperas keluar keringat itu. Yo. Ini udah jam berapa? Udah 10 malam. Udah keluar deadline. Udah ini ngaco sih. Udah gimana bentukannya? Sampai nempel ini mah. Udah enggak kerasa lagi udah. Udah basah. Gimana, Mik? Jam 10 ya. Kan cerita tadi cuma sampai jam 5 nih. Tapi kasihkan sampai jam 10. Lupa ya, lupa ngobrol nih. Mau lihat nih isinya, mau lihat nih. Selama kemarin berapa, lebih dari 5 jam kalau enggak salah ya. Sampai dibawa jalan-jalan makan ke depan. Hah? 8 jam. Oh iya ya, bener ya. Aduh itu enggak enak banget sumpah, itu pas titik itu udah basah ya kan, udah nyelapnya. Lengket. Makin lama tuh makin basah kan. Gak enak gitu, kayak ada nyelip-nyelip. Gak apa-apa lah, cobain lah. Ya lu hidup cuma sekali gitu, masa
nyobain sesuatu yang nggak haram mah nggak apa-apa lah. Mengganggu tapi seru, menyenangkan. Sampai ngelipet ya kan? Ada Linda nih, lintingan daki. Oh, daki silit. Oh. Terus mau buang air kecil agak gampang. Sebenarnya buang air kecil gampang, tinggal di keluar gitu nggak capek-capek. Gitu nggak agak gampang nih, tinggal di selap doang. Tapi kalau nah itu belum nyobain kemarin tuh. Udah. Gampang. Enak kan? Enak kan? Ada keunggulannya ini sebenarnya. Aneh sih, soalnya ya kayak yang pas pertama kita pakai lah, pertama kita pakai itu kayak aneh gitu, yang biasanya kita dilindungi gitu, di cover, ditarik gitu ke atas. Si burungnya tuh jistringnya tuh di atas sini, nutupin di atas gitu. Jadi tuh pas di tengah bawah itu kayak kebelah gitu. Kebelah dua nih, itu yang bikin gak enak sih sebenarnya. Wah, gua enggak ngasih rekomen lah untuk cowok-cowok pakai jistring cewek ya. Ini sangat tidak baik untuk kesehatan Anda ataupun sirkulasi dalam penis gitu. Kalau wanita, saya juga pengen lihat sebenarnya, cuman nantilah ada waktunya itu mah ya. Kita juga bakal melihat istri-istri kita ya kan, lagi beginian. Udah ya? Udah.